dan harapan kamu untuk sembuh itu sangat kecil. Dokter ini ngomong apa sih? Waktu itu kan dokter bilang kalau saya masih bisa melihat lagi. Gimana caranya saya bisa nyenengin anak-anak panti kalau yang saya lihat cuma gelap? Gimana saya gak kecewain ibu saya kalau yang saya lihat cuma gelap? Mau bulldozer itu datang 2 kali kek, 3 kali kek, 4 kali kek, bodo amat. Meskipun panti kita masih setengah bangunan, kita harus bisa mempertahankannya. Semangat! Ada keperluan apa yang ingin kamu sampaikan sampai kamu ini kehilangan sopan santun kamu? Apakah opa tahu siapa yang memberikan perintah untuk mengusir panti asuhan itu? Tidak usah nanti-nanti. Kamu mau minta tanggung jawab? Mama tunggu sekarang di ruang kerja Mama.